Di saat bersemangat beramal saleh, mendatangi majelis ilmu, tetapi tiba-tiba ada ikhwah yang mengatakan antum sering mendatangi taklim tapi tidak antum amalkan. Buat apa? Mending jarang taklim tapi bisa mengamalkan. Dalam kondisi ana berusaha mengamalkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat penggembosan. Kalimat yang tidak bagus. Lebih baik rajin ngaji dan rajin mengamalkan, dua-duanya. Masa ya lebih baik jarang ngaji tapi mengamalkan? Enaknya dia membela diri dalam keadaan dia malas untuk ngaji. Itu saja sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kalau ada ulama yang berkata nim ala sunnah khairun min attaquma ala bid'ah, tidur di atas sunnah lebih baik daripada engkau bangun di atas kebid'ahan, artinya dengan cara yang salah lebih baik kamu tidur. Ini bukan bermakna kamu jangan bangun malam, bukan. Maknanya hendaklah kamu bangun malam dengan cara yang sunnah, dengan ibadah yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Mestinya dia berbahasa hendaklah kamu belajar mengaji dan rajin pula mengamalkan. Jangan mundur dengan syubhat-syubhat seperti itu. Jangan mundur dengan penggembosan-penggembosan seperti itu. Tetap rajin belajar dan rajin ngaji.